Hai teman-teman, kali ini Bli mau ajakin kalian nih buat experience bareng di Le Meridien Bali Jimbaran. Nah, hotelnya ini tuh benar-benar keren banget. Seru banget deh pokoknya. Yuk ikutan Bli, tapi sebelumnya dukung terus channel Bli Kasep ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya. Ini dia dong, kita udah sampai di kamar hotelnya Le Meridien Hotel Jimbaran Bali. Nah, pada saat kita baru masuk, kita ketemu sama lorong yang lumayan agak dalam untuk ke kamar, dan lihat dong, itu kamarnya luas banget. Dan di sisi kiri ini kita ketemu sama lemari, dan lemarinya nih nggak ada pintunya. Terus di dalam ini ada piyama, terus ada sendalnya Le Meridien juga, ini yang model sepatu gitu. Terus ini ada tempat untuk taruh koper dan lain-lain. Dan di sisi kiri ini udah langsung tembus ke kamar mandi dan toiletnya. Wow, pas baru masuk kamar mandinya ini kesannya mewah banget dong. Karena full di lantai itu udah marmer. Terus itu di tembok juga marmer, terus ditambah ada kaca besar, jadi kesannya tuh mewah banget. Dan di toilet kamar mandi itu juga dindingnya marmer semua. Ini juga di area wastafel ini juga dong, keren banget ya. Dan wastafelnya ini luas banget dong, terus ada kaca lagi yang lebar banget, dan lampunya juga, jadi kesannya tuh benar-benar mewah banget toiletnya. Terus wastafelnya juga bagus banget dong. Terus itu ada anduk dua, ada mineral water juga, ada kaca kecil juga. Terus ada dental kit, sanitizer lagi, amenitiesnya ada dental kit, terus ada shower cap dan moisturizer. Terus ini ada hair dryer. Terus ada kursi juga dong. Ini dia dong bathtubnya, ini ciamik banget ya. Luas juga. Sebenarnya seukuran badan sih, cuman keren banget sih kelihatannya. Dan itu untuk kerannya. Terus ini untuk toilet sama shower roomnya. Shower roomnya ini terpisah. Terus ini toiletnya benar-benar luas banget, bersih banget, dan ini lega banget dong kalau kita BAB di sini. Terus ini udah yang otomatis itu pakai putaran. Wow, ada tisu juga, keren banget ya. Terus ini shower roomnya juga luas dan bersih banget. Ini ada rain shower sama hand shower juga. Terus ini ada shower gel, conditioner sama shampoo, ada sabun juga di bawah. Terus ini towelnya ada di kanan kiri. Ini keset. Oke, itu aja. Itu juga ada gantungan untuk towel. Terus sekarang kita lanjut buat lihat ke kamarnya. Wow, ini dong yang benar-benar keren banget. Kamarnya luas banget. Oh my god. Wow. Tapi sebelum ke tempat tidurnya, beli ajakin teman-teman buat lihat ini nih. Jadi ini di sini ada tangga buat turun. Jadi ini kayak apa sih, ruang untuk santai-santai keluarga kayak gitu. Keren banget ya. Keren banget. Terus ini ada meja, ada TV, TV-nya 42 inch. Terus kita bisa kerja di sini juga. Terus itu ada untuk HDMI, USB dan colokan listrik. Terus ini ada minibarnya, ada air, ada mineral water lagi, dua, sama gelas, sendok.
Terus ini ada kulkas mininya, tapi kulkas mininya mati ya. Terus ini dong ada meja lagi, ada lampu juga. Terus ini ada kursi sofa gitu, ada meja kecil. Wow, ini keren banget. Terus itu ada kaca lagi. Dan sebelum ke tempat tidur, kita lihat view-nya dulu dong. Kita ke balkon dulu, dan ini balkonnya gede banget. Terus ini langsung connecting pool. Wow, ini kamarnya yang connecting pool. Aduh, pintunya bisa kita buka sampai benar-benar lebar. Lebar banget kan? Bisa didorong lagi. Keren. Lebar banget kan? Kita punya pintu untuk ke balkon. Dan ini ada meja sama kursi lagi di luar. Terus ada jemuran, ada lampu. Terus ini dia dong poolnya. Oh my god, ini benar-benar keren banget. Jadi poolnya itu dari ujung sana, terus. Nah, ini masih ada kesana lagi sih harusnya ya. Oh, itu ada jembatan, jadi kita bisa kesana lagi. Terus di sana itu ada lagi. Ini poolnya luas banget. Ini seharian di hotel ini kayaknya bakal asik banget deh. Kalau udah nginep di sini kayaknya males buat keluar sih ya. Kita sekarang lanjut lihat ke tempat tidurnya. Bersih dong. Tempat tidurnya luas banget dong. Keren banget. Terus itu ada lampu lagi kanan kiri. Kayak itu ya, keren banget. Terus itu ada meja di kanan kiri, ada meja. Aduh, ini keren banget sih. Gila. Ini empuk banget sih ya. Beli nggak tiduran karena beli lagi dari luar dan masih kotor badannya. Belum lagi sekarang kan musim covid, jadi kita benar-benar harus mandi dulu baru kita tiduran di tempat tidur. Tuh, keren banget sih. Terus ini di sini ada speaker, ada untuk bisa untuk charging juga sih, tapi chargingnya untuk iPhone yang iPhone 4 zaman baheula itu. Terus ini ada hygiene set. Ini isinya ada masker, kita dapat masker medis, dapat 2. Terus ada tisu antiseptik itu, antibakterial. Terus ini ada hand sanitizer juga. Keren banget. Terus ini di balkon ada kipas angin juga di atas. Duh, rasanya pingin nyemplung deh ya. Enak banget. Terus ini udah langsung ada tangga untuk kita nyemplung kolam. Tuh lagi ada housekeepingnya yang lagi bersih-bersih. Terus ini kamar-kamar sebelah. Tapi kayaknya sih gak ada orangnya. Tapi tadi di lobby itu lumayan sih tamunya tadi yang check-in. Jadi harusnya sih hotelnya rame ya. Keren banget sih ini. Terus juga sebenarnya cuacanya ini panas banget sih, tapi di sini itu nggak kerasa dong panasnya, karena selain kehalang sama bangunan yang tinggi ini,
Di sini juga banyak pohon. Jadi suasananya di sini tuh rindang banget, sejuk banget. Jadi nggak kerasa panas. Jadi kalau kita mau renang siang hari kayak gini, sekarang ini jam 1:15. Ini nggak kerasa panas sama sekali. Keren kan? Nah, itu ada orang tuh di atas. Aduh, ini enak banget sih buat renang. Mana renang yuk? Yuk. Yee, kita renang. Sekarang Bli mau ganti pakaian dulu. Ntar Bli ajakin nyebur ke kolam. Kecil bangunannya dia ternyata ya. Cuman ini doang kan, ini sama ini ya. Terus di rooftopnya ini ada villa dong. Tapi seru sih ya. Cuma sebenarnya kalau nggak ada tiara tembok ini lebih rendah aja, kita enak ya bisa lihat pemandangan di sana. Itu ada GWK kelihatan dong dari sini. Cuman karena temboknya tinggi, kita nggak bisa lihat pemandangan. Keren ya. Oh, jadi rooftop yang bulat-bulat kita lihat tadi itu, ini dia. Ternyata villa di lantai di rooftop. Keren ya. Terus ini ada ini kan, nah, bisa tembus kan, nah. Seru kan? Itu masih ada lagi ke sana. Nih. Ini bangunan yang bulat-bulat tadi. Tuh. Oh, ini kan. Ini villanya. Ini private pool akses di masing-masing villa. Iya. Ya. Itu di bawah itu apa ya? Itu Four Seasons. Oh ya. Enggak tahu. Oh, itu kan yang jembaran tempat-tempat apa sih? Seafood-seafood di jembaran tuh. Ini sekarang udah suasana malam dan belum ajakin teman-teman buat lihat suasana malamnya kayak gimana. Thank you.
suasana malam di halaman hotel dan di pool juga. Itu kamar-kamarnya itu lumayan sih keisi. Tadi beli hitung yang lampunya nyala-nyala itu kurang lebih ada 40 kamar. Keren ya, lumayan sih okupansinya. Terus bangunan yang keisi itu 2 lantai. Gimana nih teman-teman, seru banget kan hotelnya? Pokoknya hotelnya tuh mewah banget dan sejuk banget pastinya, dan recommended banget buat kalian cobain. Nah, buat kalian yang pengen coba stay di Le Meridien Jimbaran Kuta Bali, kalian bisa searching untuk rate-nya di Google. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Beli Kaset dan udah subscribe YouTube channel Beli Kaset. Dan juga kalau kalian ada request video berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like dan nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukung terus channel Beli Kaset ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.